Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dedi di channel Desan Gref, channel seputar pisau dan bilah. Mudah-mudahan teman-teman sekalian di mana saja teman-teman berada senantiasa dalam keberkahan, kesehatan dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya teman-teman? Sudah lama sekali kami tidak menyapa, tidak bikin konten ya di channel ini karena berbagai kesibukan terutama di momen Idul Adha kemarin. Masya Allah, sangat-sangat luar biasa kesibukan kami ya, melayani orderan dari teman-teman. Jadi tidak sempat bikin konten di YouTube karena sudah repot untuk mengatasi orderan-orderan yang masuk lewat WA ya teman-teman ya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang mengapresiasi menggunakan produk-produk Desan Gref ya kemarin ya. Alhamdulillah responnya positif dan banyak sekali review kepuasan dari para customer-customer. Dan kali ini Desan Gref hadir ya, tipis-tipis nih konten pemanasan ini. Di hadapan kita ada 5 pieces pisau seset ataupun pisau skinner ya. Langsung saja kita kupas spesifikasinya teman-teman ya. Hanya ada 5 pieces ya. Kita urutkan dari yang paling kiri, ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Pisau skinner ataupun pisau sisit. Seperti apa spesifikasinya teman-teman? Langsung saja kita kupas ya teman-teman ya. Kita spill tipis-tipis ya. Silakan diperhatikan detailnya teman-teman. Seperti apa spesifikasi lengkapnya teman-teman? Nah, nih tampilannya teman-teman. Ini nomor 1 ya, pisau skinner ataupun pisau sisit. Ini material bilah yang digunakan menggunakan baja D2. Baja D2 teman-teman ya. Ya, sekelas selevel setara dengan baja Bohler K110, baja SKD11 dan ya yang setara dengan baja tersebut ya. Baja D2. Panjang bilahnya, spesifikasi detailnya, panjang bilahnya di panjang bilah 10 cm. Kemudian bagian terlebarnya ini 2,5 cm. Yang ini ketebalannya ya 3 mm teman-teman ya. Cakep ya. Ini gagangnya menggunakan tanduk rusa. Tanduk rusanya cakep ya. Jadi ini kurang lebih spesifikasi bilahnya hampir serupa semua ya teman-teman ya. Perbedaannya mungkin hanya di motif tanduk rusa. Karena kalau menggunakan bahan gagang handle tanduk rusa, tentu saja tidak bisa seragam ya teman-teman ya. Karena ini motif polanya alami dari tanduk rusanya. Nah, seperti ini teman-teman, bisa diperhatikan detailingnya. Ya. Jadi nanti dipilih ya, sesuai yang kira-kira diminati ya. Sekali lagi ini tampilannya nih. Ini untuk nyisit enak banget nih. Tajamnya awet. Modelnya juga ceramik ya, flat ya teman-teman ya. Ini nomor 1 ya teman-teman ya. Baja D2 panjang bilah 10 cm, bagian terlebar 2,5 cm. Ketebalannya kisaran 3,5 mm. Sarungnya kulit. Ini yang pertama ya teman-teman ya. Yang pertama. Kemudian kita bergeser yang nomor 2 teman-teman. Ini nomor 2. Untuk spesifikasi bilahnya, detailingnya hampir sama ya teman-teman ya. Panjang bilahnya tetap di 10 cm, terlebarnya 2,5 mm. Ketebalannya ini sedikit lebih tebal ya, 3,5 mm menipis ke ujung. Rapi detailingnya teman-teman ya. Masya Allah ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan mungkin ini di tanduk rusanya, gagang tanduk rusa. Ini aplikasinya untuk nyeset-nyeset enak banget teman-teman. Dan karena kecil ya, jadi compact ya, dibawa untuk kegiatan-kegiatan di luar juga asik. Hanya 10 cm bilahnya, kecil tapi cakep, keren dan tentu saja fungsional ya. Tajamnya juga bagus. Ih, detailingnya teman-teman, Masya Allah ya. Ini nomor 2 teman-teman. Nomor 2. Kemudian kita geser ke nomor 3 teman-teman. Ini nomor 3.
sama ya, spesifikasi bilahnya untuk spek detail ukuran bilahnya hampir semuanya sama, panjang bilah di 10 cm. Ini perlu diperhatikan detailing gagang tanduk rusanya karena motifnya berbeda-beda. Jadi yang membedakan hanya di corak ataupun motif tanduk rusanya. Ini nomor 3 teman-teman. Jelas ya? Nah, jadi nanti ditandai saja ya. Yang minat nomor berapa, nah itu yang di silakan ditandai dan nanti langsung japri ke WA. Nomor 3. Kemudian nomor 4. Langsung ke tanduk rusanya ya teman-teman ya. Cakep. Ini sedikit lebih tipis nih, 2,5 mili nih. Nomor 4. Oh, pegangannya nih. Enak banget teman-teman ini, kecil gini ya. Nomor 4. Kemudian ini nomor 5 teman-teman. Aduh. Ini nomor 5. Nah, gagangnya seperti ini. Nomor 5. Cakep ya teman-teman ya. Sekali lagi skinner seset baja D2 panjang bilahnya 10 cm. Semuanya detailnya flat ya teman-teman ya. Asik pokoknya. Eits, lepas. Sarungnya menggunakan sarung kulit ya teman-teman ya. Nih sarungnya. Sudah dilengkapi dengan centelan juga ya diikat pinggangnya. Pokoknya cakep lah. Jadi ada 5 pieces ya teman-teman ya. Nomor 1, nomor 4, 5 tadi, nomor 4. Acak-acakan nih. Ada 5 pieces, harganya di Rp320.000 teman-teman. Sangat terjangkau dan sangat terjangkau teman-teman. Rp320.000 teman-teman sudah mendapatkan satu skinner seset yang aduh unik, cakep. Dan tentu saja ya karena gagangnya tanduk rusa ya, spesial ya. Silakan teman-teman yang minat tadi ya, ditandai saja. Tajamnya bagus semua insya Allah, fungsional pokoknya. Setelah ini kita spill lah ketajamannya, tipis-tipis ya teman-teman. Pokoknya ketajamannya sudah dikondisikan untuk fungsionalitasnya, pisau seset, pisau skinner. Demikian konten singkat pemanasan dari Design Craft teman-teman ya. Yang berminat langsung saja hubungi nomor WA yang tertera di video ya teman-teman ya. Terima kasih. Nah kita tes ya ketajamannya teman-teman ya. Kita tes ketajamannya teman-teman. Yuk. Yang jelas sudah dikondisikan ya tajamnya ya, sesuai dengan peruntukannya ya, untuk seset-seset. Ah, asik sekali. Tajamnya nih, bismillah. Halus ya. Siap pakai tajamnya. Cakep sekali teman-teman. Baja di dua, flat nih. Halus ya. Tajamnya sudah dikondisikan semua teman-teman. Siap pakai pokoknya. Enak ya. Jadi nanti silakan dipilih ya. Ini ada 5. Ada 5 pieces, diurutkan saja. Cepet-cepetan ya teman-teman ya. Tidak usah pakai lama. Enak ya. Siap pakai semua. Pisau sisit baja D2, panjang bilahnya 10 cm, gagang tanduk rusa. Cakep. Bagi teman-teman yang berminat, jangan berlama-lama karena cuma 5 pieces ya. Dan cepet-cepetan saja hubungi nomor WA yang tertera dan dapatkan produk dari Design Craft. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.